Wih, udah daging nih, atas bawah nih seratnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Kita buat lagi nih di part berikutnya, di part kedua, di salah satu lapak yang masih berada di lapaknya Kang Jalal. Namun kali ini kotaknya beda nih, kotak yang banyakan virus dan juga kalimaya dan juga beberapa jenis dare ataupun Aceh ya. Coba kita lihat nih, karena di sini banyak juga yang bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi nih. Makanya jangan cuma nonton, beli ya, biar ngerasain juga nih, atau memiliki kualitas batu-batu akik yang ada di lapak. Nih, kita lanjutin ke poinnya. Kang, saya langsung update aja ya. Kita langsung update. Nah, ini di kotak berikutnya nih, kita akan coba lihat ada beberapa jenis virus dan juga kalimaya dan juga jenis Aceh nih, banyak kan ya sini ya. Nih, kita coba lihat yang Aceh dulu nih. Tuh, untuk harga nih kira-kira estimasinya dari berapa sampai berapa nih? Dari yang 100 juga ada. Oke, okay, dari 100 ke atas ya. Oke, okay, harga dari 100.000 ke atas nih. Harga dari 100.000 ke atas. Untuk material ringnya alpaka, titanium atau perak? Sama, campur. Campur ya. Oh, ini ternyata random. Random juga di sini, makanya nanti harga disesuaikan dengan ringnya juga ya. Iya. Ada yang titanium, ada yang alpaka krom, ada juga yang perak nih. Kita mulai dulu nih yang lumut-lumut nih, tuh. Ada yang dare, ada Aceh. Banyak pilihannya, Bray. Tuh, nih, ini ada yang titanium. Ini apa sih, Aceh ya? Dare. Ringnya? Perak. Oh, yang ini perak nih, jumbo tapi perak ya. Solar. Solar ini maksudnya? Hijaunya lebih lembut nih. Ini juga lembut. Nah, ini perak nih, mah. Tuh, ada yang ring perak ternyata. Jadi tinggal pilih aja. Mau yang perak atau alpaka? Ini alpaka juga bagus ini krumnya. Kita terima kirim-kirim untuk di seluruh wilayah. Jadi teman-teman kalau misalkan jauh nggak usah berkecil hati, nggak usah khawatir, karena kita tetap melayani. Skemanya seperti biasa, dana ditransfer barang kami kirim. Hey, mama clean, clean banget semuanya nih. Ngeklep, ngeklep, ngegiwang, ngegiwang. Nih, sama dari juga nih. Tuh. Ada yang kita nggak belum rapetin. Jadi kalau teman-teman nih ukuran jarinya kegedean, bisa ganti ring dulu sebelum kita kencengin. Ini bajing. Cakep nih, Bray. Mantap. Ini bagus-bagus semua nih. Nah, ini lebih halus lagi nih. Kayak biji selasi ya. Wih. Tapi dare juga maksudnya? Masuknya. Bagus banget, Bray. Cakep. Nah, ini dia warna hijaunya nih, mirip-mirip Aceh. Ini kecil banget jarinya nih. Oke, sekarang kita masuk ke kalimaya. Ini kalimaya berapaan? Oke, dari 100.000 ya. Dia semuanya tanduk berarti ya, rata ya. Ini dari harga 100.000, ringnya udah tanduk, jarong enggak usah diragukan lagi, semua sudah ada jarongnya nih. Sudah berjarong. Jenisnya ada milky, ada kristal ya. Ada teh. Nih, milky nih.
jarongnya dijamin sudah ada semuanya. Ini yang kristal. Kristal, ini yang teh. Tapi jarong udah, ini dibikinnya kayak nukleus, nukleus. Antik juga nih. Kecil tapi jarongnya ih mamae. Wis mantap. Ada juga yang dominannya biru nih, biru dia biasanya kayak ini. Biru ada. Ini kayak apa ini? Kayak tiger jarongnya nih. Pokoknya di sini tuh estimasi dari harga 100 ke atas ya. Kalimanya semua tuh kecil-kecil tapi sudah ada jarong. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana, mau yang isi satu ada, yang isi dua ada, tuh. Tuh ada yang isi satu, ada yang isi dua. Nah sekarang kita ke virus nih. Ya ini virus semua nih. Nah kalau virus dari berapa sampai berapa nih? Dari 150 juga. Oke, harga dari 150.000 untuk virus ya. Virus harga dari 150.000. Virus dari harga 150.000 ini monel ringnya. Ada perak juga ya? Ada. Monel ada, alpaka ada, perak ada. Jadi random ini ringnya. Ini juga cakep nih monelnya nih. Jadi kalau kita jeli ngelihatnya itu sebenarnya ada motif. Kalau kita jeli melihat apa karakter permukaan atas untuk semua jenis virus itu biasanya dapat karakter. Dan yang menariknya di virus itu dia tidak semua sama, walaupun satu bahan, satu bongkahan setelah dibentuk itu pasti beda-beda. Itulah salah satu keunikan batu virus. Ada yang sama? Tidak ada yang konkret. Ini ada juga ringnya perak nih. Nah. Kita ada Persia, ada Ubay, ada Mesir. Nah, tinggal pilih aja yang belum diikat. Ada nih. Ini Mesir lagi nih. Nah, jadi tinggal pilih aja mau yang Mesir, Persia atau Ubay ya. Ini lagi nih lebih lembut warnanya nih. Tuh, lebih lembut. Lebih lembut ya warnanya dan daging ya udah atas bawah tuh udah daging. Nah, atas bawah mau yang agak polos sedikit ada ini agak polos ya tuh, jadi seratnya di cuman ada di pojokan nih, yang lainnya mah udah clean bersih nih, sama kayak yang di sini itu dia. Wih mantap, tinggal dipilih saja, dipilih. Ini sudah belum ini? Oh belum nih ya. Ini uratnya juga rapi ya, halus, ring monel. Ini juga cakep nih, ringnya lawasan. Wih cakep nih ringnya nih. Aduh, virusnya juga nyambung ini mah. Abdul Rojak bukan ya? Rojak ya benar ya. Waduh, cakep. Ringnya antik. Model lama tapi baru dibikin itu ya jatuhnya. Yeah. Tapi modelnya model lama. Mantap, ini juga enak nih warnanya hijaunya. Tuh, porselen semuanya udah porselen ya. Ini juga ada. Tuh. Ini kayak peta nih, kayak peta. Nah, tinggal pilih mau yang mana, mau yang kayak peta atau yang kayak gimana. Ini urat perak atau urat emas ini jatuhnya? Perak. Urat perak ya. Virus urat perak. Tuh ada motif juga ya. Jadi semuanya ada motif nih tuh. Nah, di sini juga ada yang antik juga nih. Ringnya wadaw, singgah sana ini mah. Ai ai ai, ini cocoknya yang pakai kaisar ini. Tuh, wais mamae. Cakep. Jadi teman-teman yang tertarik untuk video apa beberapa koleksi yang ada di video ini, nanti bisa by phone atau via WhatsApp ke ownernya ya. Nomornya berapa?
Bang yang bisa dihubungi. 0852 19 83 86 68. Oke, dengan Kang Jalal atau Bang Jalal, dan kita bisa lewat telepon ya. Bisa juga WA. Tapi untuk yang jauh tenang aja, enggak usah berkecil hati, kita bisa support dengan cara dana ditransfer barang kami kirim. Ya, insyaallah aman, tenang aja. Jadi karena memang kita saling support, insyaallah tidak akan mengecewakan lah ya. Kalau kita bicara kualitas kan selera, kembali lagi ke selera. Kalau kita bicara harga, kembali lagi ke kemampuannya masing-masing. Iya. Ah, jangan mampunya 500.000 mintanya 1 juta. Ai mamai. Kasihan pelapak. Aduh. Jadi kita harus sesuaikan antara kemampuan dan juga koleksi barang yang kita mau. Itu bentuk penghargaan atau apresiasi ke pelapak ya. Makanya saya bilang jangan cuma nonton ya. Beli biar pelapak juga senang dan juga happy itu coba. Pokoknya semuanya di sini dijual kecuali daun ini enggak dijual, ini jimatnya nih. Malum kita dagangnya di bawah pohon, jadi apaan bayang jatuh. Ya kan, kan enggak mungkin janda jatuh dari atas, tapi kalau daun atau ranting biasa itu. Ini ada yang semi cutting, ada ringnya monel juga, ini semi cutting ya, ring monel. Ini juga, wah ini mood juga. Warnanya warna lawas semua ini. Dapat aja ringnya nih. Tuh. Tapi kita jual ring monel juga kan ya? Tuh, teman-teman yang nyari ring di sini ada mulai titanium, alpaka dan juga monel ya. Iya. Umumnya monel kita monel Garut ya. Garut banyak. Nah, banyak kan nih. Karena dia rapi, dia udah gitu ada ngedopnya juga di dop-dop gitu tuh. Nah. Kalau harga ring kita dari berapa harganya? Oke, dari 50 ya, tapi kita bisa sekalian pasang ya. Iya, sekalian pasang. Jadi udah include pasang tuh. Oke, virusnya yang tertarik langsung aja dikepo-kepoin ya. Untuk virusnya. Ini titanium ada. Nih, kita terakhir di sini nih. Cutting. Oke, sahabat yang gimana berada, itu tadi hasil update saya untuk lapak apa Bang Jalal di part ke berikutnya tadi kedua nih. Langsung di chat aja mau yang mana, tinggal hubungi ownernya tuh, bisa by phone atau via WhatsApp tuh. Mantap. Oke, terima kasih banyak sudah dikasih nge-review, sehat selalu. Aduh, ini kalau topinya miring begini biasanya belum ngopi nih. Kalau topinya lurus sudah ngopi, kalau belum itu berarti ya. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya di lapak Bang Jalal, kita part berikutnya. Nah, setelah ini kita bikin lagi nih, karena kebetulan kita mau ke Kang Wahyu tapi masih sibuk beliau. Kita bikin lagi untuk part berikutnya. Kita ramein aja. Siapa tahu ada yang kecantol ya kan. Karena memang itu adalah bagian dari tugas Daeng sebagai content creator. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam kebikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close. Tuh. Amin. Nice, mantap.